Sekarang ini Kak jaraknya bikin piala kaki 4 tinggi 200. Tinggi 250. Nah, awalnya nanti Kakak silakan maju, maju ininya. Nanti saya kasih ini sudah saya tempelkan di besi. Tinggal ter tekan Kak. Masukkan ini untuk mengganjelnya dulu. Di situ tatakannya Kak. Nah, cara pertamanya awal langkahnya gitu dulu. Ini buat contoh aja Kak. Nah, sudah siap. Udah masuk. Nah, diulangi semuanya keempat-empatnya ke lubang ini semuanya. Sudah. Terus mulai seperti ini jadinya. Ini majuin dikit. Nah, awalnya pertama masukin yang ini dulu. Nih, saya bongkar ya. Lihatin mah, bongkar pelan-pelan. Nanti pas barangnya datang, pernak-perniknya dikumpulin dulu Kak, pisah-pisahin bagiannya. Nah, tadi kan sudah masuk ini. Ya, sudah masuk ini. Berulang. Ini nanti empat-empatnya seperti ini. Juga ini sih Kak. Ya, selesai. Kalau ini sudah dimasukin semua empat-empatnya, kan kaki empat. Oh, seperti itu juga, kaki 2, kaki 1, kaki berapa? Yang kayak ini nih. Sama juga kayak gitu, Kak. Nanti atasan yang ini yang terakhir. Kita lanjut ya. Setelah sudah masuk semua. Sudah masuk semua. Masukin tatakannya lagi. Kan kita mau bikin 4 tatakan. Ini pancing, rapihkan, rapihkan serapi mungkin. Kalau bisa kerjanya 2 orang, pelan-pelan aja. Kalau nggak enak 4 orang, yang satu ngambilin barangnya, yang satu ngeliatin modelnya. Ya Kak. Nah, kan model keduanya kita mau ambil marmer. Masukkan dulu ininya lagi, lasernya lagi. Ya. Diulang lagi. Marmernya. Di sini apa Kak? Asbak ini namanya asbak. Sebabnya ntar diselesaikan semua, ditutup lagi dengan ini Kak. Kan pialanya tinggi 200 berapa? 50. Kemungkinan ininya nggak bisa nih, ini hanya ada ukuran 100. Cara nyambungnya pakai ini nanti, seperti kayak gini, nyambung besi. Tuh, gitu saja Kak. Cuman kan kadang ada yang ini nggak bisa nih. Nah, Kakak siap-siapin aja nanti di situ gimana caranya supaya bisa nyambung gini dan tidak
terlihat dan bisa masuk gini. Caranya cara menyiasatinya. Tapi permasalahannya itu beda-beda tergantung model, body. Ya, permasalahannya kadang ada orang di sininya mau ada marmer. Nah, itu tekniknya beda lagi, ininya beda lagi. Ya, pinter-pinter kitanya lah, Pak. Ini karena saya kasih model kayak gini, jadi kita apa namanya, cara masukinnya seperti ini. Tutupnya dulu satu-satu, terus ininya dipasang. Setengah aja, jangan dipulin. Setengah, setengah, setengah dari sini. Masukin ininya. Masukin ininya. Nah, kan tidak terlihat tuh di mana sambungannya. Langsung kita cari. Nah, putar sampai keras nih. Nanti, ayo sini, tujuannya sini. Kalau itu tekan aja di sininya nih, sama-sama tekan. Ini enggak ini, memang ke sini. Nah, ini juga sambil muter. Memang kerjanya harus bertiga atau berdua lah minimal. Nah, karena ini saya cuma berdua, yang satu megangin kamera. Seperti itu ya, Kak. Ini saya lanjutin lagi, ya. Nanti kalau sudah berdiri, saya ini Kak. Nah, saya bikin variasi yang baru, Kak, nih. Saya tambahkan. Kakak tinggal tambahkan ini. Semuanya sudah saya siapkan, ini barangnya sudah di dalam. Nanti kalau kurang atau tertinggal atau apa, kabarin aja, Kak. Kak, ini untuk kaki dua. Langsung saja. Lebih detailnya ada di video YouTube yang lain ya, Kak. Untuk pesanan kakak, awalnya tatakan ini dimasukkan dengan batang ya, yang pialanya seperti biasa ini dulu. Marmernya sesuai contoh ya, Kak. Nih, sebetulnya contoh ini aja. Nah, apa abis ini marmernya, marmernya itu seperti ini. Terus ininya lagi. Apa ini dulu? Masukin ke kardus, Kak. Ini malah enggak apa-apa, udah pegang aja pinnya non, sekalian ambil. Oh, ini. Nah, masukin sini. Nah, nanti tinggal dimur. Dimur. Kalau sudah dimur, nah, ini udah. Mainin biar rata. Kayak gini ya. Ini kan juara 3. Ini juara 2. Udah. Tinggal pasang ini. Ini sama aja nanti. Ini ininya tinggal pasang sini. Armor gitu, Kak. Ya. Untuk kaki 4, untuk kaki 4 sama. Bedanya ya kakak harus masukin ini 4. 4 nanti seperti ini. Urutannya timur bawahnya, atasnya selesai.
mungkin ini terlalu cepat videonya, saya mohon maaf kalau kurang jelas, nanti saya kontek-kontekan aja kak. Itu aja dari saya, nanti saya jelaskan juga untuk menyambung, cara menyambung ini ya. Ya tonton sampai habis aja nih, saya editnya masih bingung, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Nanti ini ada tambahan kayak gini ya kak. Ini detailnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti ini tinggal baut. Nah semuanya udah saya siapin. Pas barangnya tiba, dikelompokkan dulu aja spare partnya biar mudah. Setelah ini saya praktekkan untuk cara membuatnya. Ini sengaja saya ini saya buat, nanti saya lepas lagi untuk detailnya kak. Enggak, takut salah nanti naruhnya kesini aja kak. Ini juara satu, nanti bedanya di sini nih, juara dua ya jelas ya gambarnya ini. Nanti seperti ini juga yang kaki empatnya. Karena saya tidak bikin, takutnya nanti lecet kak kalau dibuat semua. Ya nanti ini urutannya, silakan di screenshot aja. Bedanya. Hati-hati nanti untuk ini, untuk juara-juara tangganya ini namanya. Jangan sampai salah, takutnya ketuker nanti tidak pas. Ya udah saya persiapkan semuanya. Dan seperti ini nih kak. Yang ini buat kaki empat sama yang ini beda kak ya. Beda. Bedanya cuma sedikit, ini lebih panjang. Ini ada. Gitu aja kak. Nanti abis ini saya buatkan videonya. Kita mulai. Yes, ayolah. Set, ayo. Ini namanya packing gas strip nih. Udah gitu doang. Nih ininya nih. Dah, makasih.